biar ambil api je. Biasalah jantan-jantan celaka tak boleh tengok kita buat duit. Kan? Jantan-jantan celaka. Apa ni? Apa kau cakap? Dia cakap dengan aku. Ingatlah orang buat lah makan. Kau tutuplah sekarang. Apa hal pula? Kau tutuplah sekarang. Masalah ni lah orang. Kau makan-makan lah. Tak payah nak kacau orang. Kau apa ha? Sampai simbah orang macam ni. Aku dah pesan banyak kali ya. Kau makan-makan lah. Fahad. Ish. Bodohlah. Bising ni kau dapat lah. Bising kau dapat. Pasal ni buka kedai kau, bro. Hey, orang lain nak makan hormat orang. Kau tak hormat tak apa? Ha? Tak jelah. Kau tahu tak hormat tak apa? Perlu ke tiba-tiba? Selamat mulut kau tak diam. Telaga ke tau tak? Kau tak pergi, aku mari sini. Mari sini. Tak, teruskan lagi. Mulut pecah halat. Kau pergi setan. Lap dulu. Lap kena bibir saya tadi. Aku lap dulu. Kau siap pun nanti, siap. Tak mau makan ke mana lagi semua lele tu nak beli. Apa nanti saya settle tepi dengan dia. Masalah ni table masing-masing bro. Table masing-masing bro. Kedai makan ular dia tu. Orang tak kacau lu pun. Kau belajar dengan orang tadi. Tak sabar semua ya. Tak sabar sikit. Aku belajar kau. Kena nama orang. Eh, kau dah simbah aku dah lah kan? Eh, kau dah simbah aku dah lah. Kau dah simbah aku dah. Eh, buat apa aku nak jumpa kau? Eh, buat apa aku nak jumpa kau? Buat apa aku nak jumpa kau? Ha? Kau dah simbah aku tau. Eh, kau tak ada hak nak simbah aku tau. Kau nak tegur aku tegur. Kau jangan nak, kau jangan. Ya, ini kena makan. Aku dah minta izin. Aku dah ayah, aku pun ada hak. Kalau aku salah tegur aku tau, bukannya simbah-simbah aku tau. Berapa kali aku tegur kau? Datang meja sini tegur, bukannya simbah air. Berapa kali aku tegur kau? Aku tanya, berapa kali tegur? Eh, tu gantul. Dah. Kau boleh mesti kau boleh hilang ni. Hilangnya. Kak, saya dah minta izin kakak kan? Kak, saya dah minta izin kan? Saya dah minta izin kat akak ni. Eh, akak ni on the kedai. Saya dah minta izin akak ni. Dah, sabar. Bro, siapa dah buka muncah tu? Kau keluar kat muncah. Aku ada mention kau ke? Eh, aku tak sebut nama kau kan? Eh, aku carut apa? Aku tak sebut nama kau kan? Eh, aku tak sebut nama kau. Aku tak sebut nama kau. Kau cakap kau tak faham. Ni kena Melayu. Kau cakap kau tak faham. Masalahnya aku tak sebut nama kau. Aku carut orang yang carut aku. Habis tak kau orang carut aku, aku nak biar je. Masalahnya dia. Kalau kau nak buat macam ni, nak rujak, kau masuk hutan. Orang tak faham kau cakap. Eh, contohlah eh, kalau kau buat live aku, kalau orang duk kutuk-kutuk nama mak kau, kau nak cakap apa? Terima kasih. Yang kau nak kedai. Eh, yang kau nak simbah aku kenapa? Kau nak tegur aku, kau datang sini. Bukannya simbah aku. Awak pergi ambil nombor plate motor dia. Pergi ambil nombor plate motor dia. Sorry kak eh. Jaja, tak apa. Sorry mak kau saya. Kau kena ingat eh, kau simbah aku dah salah juga eh. Kau simbah aku dah salah tau. Aku diam dia tadi. Kau nak buat apa? Kau nak aku buat apa? Ha?
Aku tak kasi imbah macam aku tak kasi imbah. Aku tak kasi imbah muka kau tau. Aku boleh buat lebih dari tu. Aku dah cakap tadi, kalau aku salah tegur aku eh. Dah, relax. Dah settle lah tu. Oh, berani kau eh, dah simbah aku waktu kau duduk sini lagi eh. Berani lawan aku eh. Kau bayar ke makanan aku sekarang? Kau bayar ke makanan aku? Ha? Kau bayar ke makanan aku? Bayar. Kau bayar ke makanan aku? Kau boleh bayar? Baju aku boleh bayar? Ha? Baju kau kat bandar, tak payah kecoh lagi. Kau hajar eh? Pusingkan kamera. Gigi saya darah pula. Tu, muka hanat dua orang belakang. Muka caca gangster. Dah. Adalah orang tak buat hal dengan dia. Sakit dia tarik baju saya tadi. Saya lah apa tak ada lalu ya, makan. Ya, awak order lah makanan baru. Bila Melayu tak berniaga, dia cakap macam ni. Macam ni, bila kita berniaga nak berdiri ni pula, dia cakap macam ni pula.